Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin wa hadirat kaum muslimin, para tamu Allah, sidang jemaah zuhur yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini, hari ketiga di bulan Januari tahun 2024. Nah, karena itu momentum pada tahun baru ini, saya ingin menyampaikan bagaimana kita sebagai muslim memaknai tahun baru ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa-jiwa di antara kalian memperhatikan apa-apa yang telah kalian lakukan lighadin untuk hari esok. Wa tanzur nafsu ma qaddamat lighad, memperhatikan, melihat, dan dengan arti yang lain ada yang berbahagia sebagai seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus bermuhasabah diri. Ya. Karena permasalahannya bukan kapan tahun baru usai, bukan kapan tahun baru usai dan menjelang tahun berikutnya, tetapi bagaimana kita mengisi tahun baru ini dengan memperbaiki amal-amal soleh kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang hidupnya setiap hari, setiap bulan, bahkan berganti tahun, kehidupannya ya seperti itu-itu aja. Tidak bisa meningkatkan keimanannya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai muslim yang bertakwa, kita harus banyak TTM, Pak. TTM. Apa itu TTM? Bukan teman tapi mesra, Pak. TTM itu tafakur, tadzakur, dan muhasabah. Nah, itu TTM, Pak. Bagaimana kita tafakur? Ya, kita berpikir. Berpikir sudah seberapa banyak kita melakukan amal soleh dan sudah seberapa banyak kita melakukan amal toleh. Nah, ini menjadi hal yang penting buat kita di tahun baru ini, Pak. Karena kita bersyukur pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu kita, ya, perlu kita semarakkan di tahun ini banyak-banyak TTM, Pak. Tafakur, tadzakur, dan muhasabah. Muhasabah. Tafakur. Maka kita memikirkan bagaimana nasib kita nanti di akhirat, mungkin barangkali di dunia ini, ya, kita nasibnya bahagia, senang, ya kan? Penghasilnya tetap, hidupnya mapan, karirnya sukses, melejit terus. Tetapi ingatlah, hadirin berbahagia, di akhirat belum tentu, ya, nasib kita sama seperti di dunia ini. Maka banyak-banyak tafakkur. Yang kedua, tadzakkur. Apa itu? Merenung. Merenungkan diri kita, ya. Sudah sejauh mana kita memperbaiki diri kita? Mungkin tahun-tahun sebelumnya 2023, Pak, hubungan kita dengan keluarga kurang baik, antara anak dengan orang tua, dengan saudara-saudaranya, mungkin dengan dengan teman-temannya sejawat dan sepenanggungan, seperjuangan, atau mungkin sama-sama teman-teman dosen, karyawan dengan mahasiswa. Ini perlu kita perbaiki di tahun 2024 ini. Jangan sampai udah tahun 2024 belum tegur sapa juga, Pak, neraka.
buat kita. Jangankan udah 1 tahun, 2 tahun, 3 hari saja kita tidak bertegur sapa dengan sahabat kita, dengan tetangga kita, dengan saudara-saudara kita, dengan sesama muslim, maka neraka bagi kita, Bapak-bapak. Nauzubillah. Maka perlu kita yang namanya tadzakur, merenung, Pak. Nah, ini nasihat buat saya pribadi sebenarnya. Jadi kalau saya sampaikan kepada bapak-bapak, ya saya juga harus merenungkan juga apa yang saya sampaikan. Ini menjadi hal yang penting nih. Jadi kita renungkan. Yang terakhir baru muhasabah, introspeksi diri. Nah, ini yang dikatakan tadi. Jangan sampai kita sudah diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi tahun kemarin dengan tahun sekarang itu sama-sama aja gitu. Bahkan lebih merosot lagi gitu. Kata Nabi, khairun nas man tala'a umruhu wa hasuna 'amalu. Sebaik-baik kalian, kata Nabi, adalah orang yang diberikan panjang umur dan baik amalnya. Nah, ini paling luar biasa nih. Jadi 2024 ini, Pak, mari kita tingkatkan tali persaudaraan di antara kita, ya, kekerabatan, mari kita solid, guyub, jalin tali silaturahim. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita. Wa syarrun nas man tala'a umruhu wa sa'a 'amalu, dan sejahat-jahat manusia adalah orang yang diberikan panjang umur tetapi buruk amalnya. Nah, ini nih yang setiap tahun bertambah umurnya, ya bukan nambah insaf, Pak, ya Pak Rahman, ya, tapi malahan nambah belangsak gitu. Na'udzubillah. Begini nih orang-orang yang akan celaka, ya. Ya, nambah tua, nambah uban di kepala, tapi nambah perkara hidupnya gitu. Nah, ini uban saya udah banyak nih. Jadi sebenarnya saya ngomongin saya nih. Jadi mari kita sama-sama perbaiki diri kita. Jadi uban ini sebenarnya alarm, Pak. Semakin banyak uban kita, seharusnya semakin banyak kita introspeksi diri. Ya. Dan barangkali bisa jadi dosa kita itu lebih banyak daripada uban yang tumbuh di kepala kita. Ani, inilah yang pentingnya bagi kita, bagaimana kita memaknai tahun baru ini. Jangan sampai tahun berganti, silih berganti, tetapi amal kita bukan semakin insaf, tapi semakin belangsak. Na'udzubillah. Mungkin barangkali ini saja tausiah buat saya pribadi, buat kita semuanya. Mari kita ambil momentum tahun baru ini untuk memperbaiki diri kita. Bersama-sama kita saling menasihati, saling rukun, guyub, ya, kita bersaling silaturahmi, memperbaiki hubungan di antara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dan mengampunkan segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.